Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik sahabat Alfida TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pembelajaran Murattala pada jilid 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya, setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan empat huruf, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya dimasukkan dan didengungkan. Artinya huruf nun di situ langsung masuk ke huruf berikutnya. Contoh, wa man yaf'al, nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka nunnya tidak dibaca lagi, namun langsung masuk ke huruf ya. Demikian juga ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, maka langsung masuk ke huruf setelahnya. Mari sama-sama kita baca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك أن يضعن حملهن لن يغفر الله ومن يتق الله خير من اللهو خضر وعبقري حسان لفي ضلال مبين ولا خلة ولا شفاعة ومن يوق شح فاكهة ونخل ورمان Ya, baik, satu-satu Mas Hadi mencontohkan nun yang nun yang sukun, kemudian Mas Uwais mencontohkan tanwin yang bertemu, harokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat, ya, nun, mim, waw. Mas Hadi dari baris pertama dengan baris kedua. Silakan Mas Hadi. Wa may yaf'al zalika ay yad'na hamlahunna lay yaghfirullahu wa may yattaqillaha. Ya, Mas Uwais. Khairum minal lahwi hudri wa abqariyyin hisanin lafi dolalim mubinin wala khullatu wala syafa'atun wa man yuqa syuhha faqihatu wa nakhlu wa rummanun. Baik, Alfida TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Kita cukupkan jilid 3 pada pertemuan hari ini. Nanti akan dilanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran murattala pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.